kapal hampir harga 78.000. Ini setelah dibuka ternyata menggunakan IC power monitor baru, yaitu BL0942. Nah, ini nanti chipnya yang back ini saya ganti dengan TY2S. Ini sangat beda sekali ya yang power monitornya, karena ini hasil komunikasi dengan chipnya dengan serial komunikasi. Outputnya serial. Kalau biasanya sebelumnya F2B ya yang diolah sama chip. Nanti saya copot ini yang aslinya CB2S, kita pasang ya TYWE2S.
hasil akhirnya adalah saya mendapatkan masalah dengan spike data, baik untuk voltage ataupun untuk KW. Ternyata memang driver untuk BL0942 ini masih ada sedikit bug, mungkin akan dibenerin di tas modal versi binary basis 11.